kalau untuk makan dan minum, kalau saya pribadi untuk karbohidrat nasi ya itu nggak terlalu banyak sebetulnya. Lebih banyak ke sayur-sayuran, kemudian ya daging iya gitu. Cuman kalau untuk nasi itu memang dikit sekali ya. Nasi mungkin 2 sendok aja tuh mungkin. Biasanya lauk-lauk, tapi yang paling banyak itu air putih. Saya minum 6 gelas gitu. Ketika buka juga seperti itu. Jadi saya banyak sekali minum air putihnya. Dan itu yang saya rasa membuat saya nggak dehidrasi. Belakangan ini kan ada kabar yang soal Oralit, katanya bisa ngilangin gak haus. Paham. Aku nggak paham. Nggak paham. Aku nggak terlalu tahu mengenai hal itu. Biasanya mulai berasa hausnya itu kapan? Paling kalau haus banget itu kalau lagi dalam satu hari, misalnya kayak hari Jumat itu hari dimana saya dari subuh sampai maghrib itu ngomong terus ya, ceramah terus, ngajar terus. Itu kadang-kadang ada haus sedikit. Cuman nggak inilah, nggak menjadi kendala yang berarti. Oke. Terima kasih. Thank you.